tes dulu ya. Oke. Ada suara terdapat 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke FB Dina Rose bersama saya Haziman. Oke, untuk video live kali ini kita akan tunjukkan kepada anda. Kita akan tunjukkan kepada anda produk yang menarik yang ada di LSKJ. Okey, untuk kali ini kita bawakan produk kategori vape. Okey. Okey, selamat datang kepada yang baru saja masuk ke live ni. Okey. Okey, sebelum kita bercerita panjanglah, saya nak tanya dulu kepada anda, kalau ada masalah dari segi suara atau tak jelas ke, anda boleh komen di ruang komen and kita akan adjust lah sampai anda dengar saya punya suara, sebab kita akan bercerita panjang selama 15 minit. Okey. So okey. Sebelum tu okey. Sekarang kita nak tunjukkan kepada anda produk yang kita bawa hari ni, kategori vape, iaitu okey. Kat sini kita ada disposable pod daripada Marvelous Pro. Okey. Ini yang kita akan tunjukkan. Kita ada beberapa kat sini. So nanti kita tunjukkanlah. Kita akan bercerita tentang apa yang best pasal benda ni. Kita akan cerita berapa flavor yang ada kat sini. Pasal kita akan bagi tahulah keunikan dia berbanding pod-pod yang lain. Okey, disposable pod yang lain. So kita akan bercerita panjang, kita akan bagi tahu harga, kita akan bagi tahu kat mana anda boleh dapatkan benda ni. Jadi sebelum tu sekejap eh. Okey. Kita raya kali ni. Okey. Okey. Maaf kan? Okey, maaf kan. Okey. Sekarang kita teruskan ya dengan kita punya produk. Okey. Kat sini kita akan bagi tahu pasal benda ni. Okey, kita mulakanlah ya. Okey. Yang pertama kita ada disposable pod daripada Marvelous. Kita ada flavor strawberry watermelon. Okey. Kalau dapat lihat kat sini, dia adalah untuk dia bagi logo Superman untuk watermelon ni. Okey. Kemudian kita ada flavor grape honeydew. Kat sini Iron Man. Okay. And last kali kita ada 3 je kat sini. Okay. Kat sini kita ada flavor mango blackcurrant. Okay. So ketiga-tiga ni adalah disposable pod daripada Marvelous Pro. Okay. Nampak kan? Okay, sorry eh. Okay. So apa yang best pasal benda ni? Okay, kita tengok pada packaging dia dulu. Okay, ini saya bagi contoh untuk yang ni. Okay, kat sini kita dapat lihat dekat depan kotak ni, dia punya atas adalah dia punya logo Marvelous Pro disposable pod. Dia terlindung dekat dia punya harga. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kat sini dia akan letak dia punya gambar device nya, disposable pod, dan ada flavor apa yang ditulis kat sini adalah mango blackcurrant. Okey, dekat bawah ni ada tulis dia punya kosis sedutan dia adalah sebanyak 1800 puff. Okey. Maksudnya sedutan yang anda boleh sedut untuk disposable pod ni adalah sebanyak 1800. Okey. Lepas tu baterinya berkapasiti 650 mAh. Banyak juga. Okey. Okey, kita tengok pada belah tepi dia pula. Okey, dia bagi tahu kat sini dia adalah rechargeable. Okey, itulah benda yang menarik berbanding dengan produk lain, kerana disposable pod yang lain tak boleh charge. Selalunya dia pakai buang. Okey. So kat sini yang menariknya adalah dia boleh charge, rechargeable. Okey. Kemudian dia ready untuk digunakan. Maksudnya cabut je benda tu dan dia boleh terus guna. Okey. Kemudian dia tak boleh buang sesuka hati. Maksudnya dia ada satu port khas di mana kat situ je boleh buang. Maksudnya tak boleh macam buang dekat bahagian plastik ke, takut ia mudah terbakar atau apa jadilah, kan? So pergi pada belakang dia pula. Okey, maaf kalau tak nampak ke apa sebab kamera ni tak jelas sangat. Okey, saya cubalah. Okey. Okey, kat belakang ni akan ada tulis dia punya apa ingredient dia, dia punya bahan dia apa. Okey, kemudian kat atas ni ada tulis warning sekali. Sekali dengan dia punya macam biasalah dia punya warning. So ia tak sesuai untuk kategori yang baru saja nak mula atau yang masih bawah 18 tahun. Okey, itu adalah dia punya keunikan pada kotak ni. Okeylah, sekarang kita teruskan. Kita akan buka produk ni, kita akan check, kita akan try lah.
Tapi sebelum tu saya beritahu saya tak boleh hisap. Okey. Beritahu. Okey. Okey, sekarang kita akan buka dia punya packaging dia. Okey, kat sini saya pegang yang logo Spiderman apa ni? Saya pun tak tahu nama, saya kurang meminati ya. Okey, kalau macam tu kita tukarlah. Kita tukar Iron Man. Okey, Iron Man. Iron Man ni Preserved Grape Honeydew. So kita akan buka disposable pot ni. Okey, dalam kotak tu dah kosong. Dia cuma ada dia punya device dalam plastik. Okey. So ini adalah dia punya device dalam plastik, dia dah terus buka. So anda boleh keluarkan saja. Okey. Ini adalah dia punya disposable pot. Okey, kalau dapat lihat kat sini dia dah ada logo Iron Man. Memang cantik. Okey. Okey, saya tunjuk eh. Okey, ini adalah dia punya tu. Okey, nampak kan? Okey. So kat sini atas dia adalah dia punya untuk menariknya. Supaya lepas anda tarik, anda boleh terus hisap. Dan kat dalam ni ada kuantiti untuk dia punya flavor. So ada dalam berapa ml kat sini, saya pun tak tahu sebab dia tak beritahu kat sini ada berapa. Kita tunjuklah sebab benda ni baru saja sampai. So memang kita stok baru. So kalau anda berminat, anda boleh datang untuk cuba benda ni, apa yang best pasal benda ni. So kemudian okey, dekat atas ni dia ada tampal stiker untuk dia punya flavor apa, iaitu Grape Honeydew. Okey. Dekat bawah ni ada tulis open. Open ni maksudnya tempat ruang untuk udara dia. Okey, maksudnya bila anda cabut, anda nak hisap, tak ada udara, macam mana dia punya asap nak keluar. Jadi anda perlu buka dulu benda ni. Kemudian nanti anda cabut benda ni dan anda boleh terus hisap. Okey, tapi sebelum tu anda kena tahu dia tak boleh terus hisap macam tu je. Anda kena tunggu dalam 1 minit untuk dia flavor tu naik ke dalam kapas tu, supaya dia boleh jadi asap. Bila anda sedut, anda tak sedut bahan bakar dia lah, anda sedut dia punya asap. Okay, so itulah perkara menarik dia. Okay, satu lagi saya nak beritahu. Okay, yang tadi tu yang kita beritahu dia boleh rechargeable, mana dia punya lubang rechargeable dia. Okay, selanjutnya kat bawah ni, bila kita buka, saya dah check kat sini dulu. Bawah ni bila dibuka nanti dia ada dia punya lubang charger untuk kabel USB yang biasa tu. Mungkin bukan type C, dia bukan iOS punya. Okay, so dia boleh charge. Kenapa perlu ada charge walaupun disposable? Sebab kalau macam disposable, bila kita hisap, kadang ada tertinggal beberapa flavor tapi dia punya bateri dah habis. So kalau macam ni, bila bateri habis tapi masih ada flavor, kita boleh charge lagi dan kita boleh pakai lagi sampai habis. Itu yang menarik. Tapi dia tak boleh isi balik lah dia punya flavor, dia boleh pakai macam tu je. Itu yang best pasal disposable pot daripada Marvelous Pro. Okay. So dia boleh bertahan sebanyak manalah anda hisap benda tu. Kalau anda hisap laju, memang cepat habislah benda ni. Okay. So habis juga, habislah cerita pasal disposable pot ni. Kita ada 3 je kat sini dulu. Kemudian nanti untuk video seterusnya kita akan tunjukkan lagi lah flavor apa yang kita ada. Sebab kita tak boleh nak tunjuk semua, sebab benda ni masih baru lagi, kita nak cuba lagi. So so kita nak, kalau okey, sekarang ni saya nak bagi tahulah kat mana anda boleh dapat, berapa harga. Okey, harga dulu. Harga kita jual satu ni RM27 sahaja. Jangan risau. RM27 sahaja. Okey. Sebab benda ni baru. Benda ni memang eksklusif. Astagfirullahalazim. Okey. So ini adalah disposable pot. Assalamualaikum. Okey. So kat sini kita jual disposable pot. Okey. Harga RM27 tidak termasuk postage. Okey, kenapa tak termasuk postage? Sebab postage harga lain. Okey. Berapa harga postage pula? Okey, kita ada buat servis COD juga. COD kita buat area Puncak Alam dengan Setia Alam sahaja. Okey, yang lebih daripada tu ada charge juga kalau nak juga COD. Tapi harganya harganya RM10 ke RM15. Jadi kepada yang anda yang nak buat COD boleh. Tapi kepada anda yang nak buat postage, okey, saya bagi tahu awal-awal, harganya tidak kurang tidak lebih RM10 sahaja bagi area Semenanjung. Tapi dekat Sabah Sarawak kita letak RM15. Okey. So, kat mana anda boleh nak dapatkan benda ni? Okey. Kalau dekat Puncak Alam ni, anda boleh datang ke Fasa 3. Kat sini sebelah Speedmart Puncak Alam Fasa 3 tingkat atas. Kat situ kita ada kita punya tempat lah. Iaitu Alice Gadget. Okey.
Selain tu anda boleh dapatkan mana? Anda boleh dapatkan dekat Instagram Alice Official, atau anda boleh pergi ke FB Linaros ni, anda boleh pergi ke FB Marketplace kita orang. Kita pun ada jual benda ni. Kita baru launch benda ni pagi tadi. Benda ni baru lagi, baru sampai tapi kita orang dah launch. Kita orang dah design semua benda, hari ni hantar. So anda boleh dapatkan benda ni. Memang best, anda boleh cuba sebab ni baru lagi. Kemudian okay, kat mana lagi yang anda boleh dapatkan? Anda boleh pergi ke Corosale kita orang, Corosale Linaros, ataupun anda boleh pergi ke mudah.my Linaros juga. Atau anda boleh sahaja contact saya. Kalau anda nak, anda malas nak tunggu, anda boleh contact saya. Saya Aziman, okay? Okay. So anda boleh contact saya. Saya bagi nombor saya lah. Anda save dulu. Okay, saya sebutkan nombor saya iaitu 0112670837. Okay, saya ulang semula, 0112670837. So anda simpan nombor ni dan anda terus contact dengan saya. Saya akan bagi tahu kepada anda. Saya akan balas WhatsApp anda dan saya akan terus bookkan. Kalau anda berminat, kita akan terus proceed dan kita boleh packing lah. Kita boleh hantar terus ke postage dan anda boleh dapatkan dalam tempoh 1-2 hari. Jangan risau. Kalau anda dekat, 1 hari lah. Kalau anda jauh, 2 hari lah. Itu je nak bagi tahu. Tak. Okey. Pengangkutan apa yang kita pakai? Okey, kita pakai JAT ataupun pos laju. Memang pantas, jangan risau. Okey. Selain tu kita ada jual dekat Shopee juga. Cari je lah Alice Gadget dan anda boleh jumpa benda tu. Okey. Jadi itu sahaja untuk berkenaan mana anda boleh dapat dan berapa harga untuk charge-charge ni lah. Okey. So kepada anda, kalau nak tahu lebih lah apa lagi yang kita ada, macam anda nak tahu pasal vape-vape ni atau disposable pod ni, apa yang menarik, kita boleh bagi tahu, kita boleh share kepada anda. Okey. Kalau macam yang ini, kita bagi tahu lah. Dia punya asap dia, dia punya ialah asap lah kan. Bila kita sedut, dia tidaklah terlalu tebal sangat tapi okey, sesuai, menarik dan puas hati. Dan rasa dia, rasa dia macam apa yang dia bagi tahu lah dalam ni. Okey, kalau macam yang ini, dia flavor grape dan honeydew. Okey, grape dan honeydew. Anda buka je benda ni, baunya terus keluar. Bau honeydew dengan grape. Bau anggur-anggur dengan honeydew. Honeydew memang kuat gila lah. So memang rasa macam, rasa macam nak sedut je. Tapi saya tak boleh. Saya tahan. Saya tak boleh sedut. Okay. Okay. Saya beritahu siap-siap. Siapa yang memang betul-betul ketagih, yang suka isap vape, suka isap pod, boleh cuba benda ni. Tapi saya tak mudah ketagih. Kena tahu tu dulu. Saya takkan cuba. Okay. Okay. So. Okay. So. So kita dah tunjuk benda tu. Okay, sekejap lah kita keluar. Okay. So kalau anda nak tahu lebih lah pasal benda ni lagi, kita boleh tunjuk kat belakang ni. Anda boleh komen kat sini, anda boleh share kepada kawan-kawan, boleh share kepada grup. Kita ada jual macam-macam kat sini. Banyak stok baru yang baru sampai untuk bulan ni. Untuk bulan Ramadan ni memang best gila lah. Kita bagi diskaun kau-kau. Kita ada set combo lagi. Jangan risau. Kita ada face mask, kita ada rempeyek, kita ada perfume, kita ada lip matte, kita ada gadget, kita ada vape. Apa lagi yang kita ada? Kita ada furniture juga. Jangan risau, kita punya Alice ni besar tau. So kalau anda nak tahu apa-apa, anda boleh contact dengan saya. Anda boleh pergi ke IG, Instagram, FB. IG, Instagram sama, maaf eh. Okay, sorry. IG, FB, Corosale Mudah. Okay, kat situ anda boleh terus carilah pasal kita orang, apa yang kita ada. Okay. Jadi saya ulang semula kepada anda yang terlepas atau tak sempat nak save nombor saya tu, saya bagi tahu lagi sekali lah. Okey, kat mana anda boleh dapatkan? Anda boleh dapatkan di Alice Official IG dia atau FB Dinaros, FB Marketplace, atau anda boleh pergi ke mudah.my dan Corosale Dinaros. Cari je Dinaros dan anda boleh jumpa kita orang punya official lah. Okey. Atau anda boleh save saja nombor saya ni. So nanti kita boleh contact lah lebih untuk apa yang kita jual kat sini. So anda save nombor saya, saya sebutkan nombor saya ni 0112670837. Saya ulang semula, 0112670837. Anda save nama saya Haziman and saya akan tolong
anda dengan apa yang anda perlukan, pasal gadget, pasal perfume, pasal lip matte, pasal beyek ke, pasal face mask ke. Ha, kat sini pun kita ada face mask yang best, kita ada combo yang murah. Ha, jangan risau, kita ada benda baru kat sini. So nampaknya sampai di sini saja. Terima kasih kepada anda yang telah tonton dan share benda ni. Saya minta maaf kalau saya ada kekurangan. Okey, nampaknya masa telah sampai. Okey. Jadi sampai di sini saja saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.